tapi Nabila keibuan ya. Emang aku lebih suka gendongnya begini, Kak. Jadi lebih nyaman begini gak sih sebenarnya? Asal jangan digini-giniin. Eh, enggak, masa kalian aku jangan marah. Tanya belum ya? Iya sih. Masyaallah. Kayak dapat door prize ya, nunggu senyumnya Mona. 1, 2, 3, Mona cantik. Halo cantik. Cantik, oh cantik. Yang mencinta fortune cookie tuh. Kakak sekali lu kayak nyimpa mata kok kan kurang aja. Untung JKT ya. Ya ya ya. Ya, 1 2 3 1 tuh. Mohon maaf kok lu. Auranya jelek. Auranya bagus. Mohon takaran batin ya Monti Nabila ya. Oh. Mau dia nama mau. Ya coba. Yuk. 1, 2, 3. Satu, Mona. Cakep. Lumayan dapat HP. Tapi kalau Kabila udah biasa handle BI ya? Udah biasa, karena kan aku punya ponakan. Jadi udah biasa, aku suka banget anak kecil. Iya, ini bisa dilihat ya, dia lengket loh sama aku kan. Oh iya. Langsung bestie gitu ya. Bestie banget kan, jelas aku belum aku. Cuma sama Nabila dia enggak mau. Iya, orang tadi sama aku mau direbut sama Nabila. Ih, belum pada tahu netizen coba kalau sama Kamila ini kayak gimana sih gendongnya? Jangan Kakak, aku tadi lagi enggak lagi butuh dia gini nih posisinya. Ini lucu. Enak banget lagi dia. Mana saya? Mana sih? Burung enggak dia? Nyaman. Tuh, ini nyaman katanya. Parah sih, Kak. Tapi gue liat gue setelah lahiran malah lebih kecilan, Kak. Ah, yang bener. Pasti capek, sayang. Pastinya capek banget, kan? Hanya orang-orang sudah menikah yang mengerti. Kenapa badan ibu-ibu kecil? Kak, jangan udah nikah, Kak. Gue punya ponakan aja capek banget. Ini kecil karena capek jaga ponakan. Kecilan aku. Emang segini-gini terus sih? Mona, kenapa Mona mau kemana? Mau kentut ya? Ini jadi suka berat-berat. Udah deh, dia ngajakin lu pulang, cepet-cepet. Gak bilang pengen hahi, lu gue dimana aja hahi sendiri. Berarti masih betah. Enggak, masa kalian aku... Jangan marah. Mona mau ikutan gitu. I want you, gitu ya. Masa katanya si Haruka... Haruka masa katanya gak hafal lagu itu? Apa lagu yang Fortune Cookies? Dia ngarang katanya selama ini nyanyi. Iya, dia bilang dia gak hafal. Aku suruh dia nyanyi, katanya dia gak bisa. Iya, biasanya sih. Karena kita kebanyakan lagu kan, Kak. Banyak banget lagu kita hafalin. Dia gak hafal. Lupa ya wajar. Dikit-dikit lupa wajar. Kenapa sih Haruka yang paling gak bisa nyanyi? Udah lah. Dia gak bisa nyanyi. Semua orang pasti bisa nyanyi, Kak. Cuma dia gak hafal. Pengen gigit. Kenapa kamu anteng banget sama orang? Bahaya ini. Tergantung kalau auranya baik. Tadi dia di rumah sama gue, Kak. Enggak. Coba tergantung. Tadi pas sama Kak lagi anteng sama gue, Kak Ejus yang lihat soalnya. Mungkin ya. Tapi Nabila keibuan ya. Emang aku lebih suka gendongnya begini, Kak. Jadi lebih nyaman begini gak sih sebenarnya? Asal jangan digini-giniin. Jangan digini-giniin. Capek banget ah. Enggak ngapa-ngapain capek lu. Ya lu bikin gua ngakak, Kak. Tadi lu gitu-gituin. Iya, enak tuh. Iya, bro. Iya, bang. Bang. Iya, kan? Alhamdulillah. Alo Anjie Melody sama Nabila positif sekali ya. Yes. Cilek. Dia lagi ngelucu. Udah mukanya diumpetin sama dia. sama Nabila dipunggungin kan sama dia. Kalau sama Melody dia mau ngadep depan. Aduh, gue digibas dulu deh bener. Dibulih mulu gue. Kenapa? Akhirnya kenapa pegel? Kayaknya Momo tahu yang mana yang belum lakuin. Udah ada, Nabila udah tahu ada. Yang mana yang selanjutnya harus segera ambil momongan. Masa gue buat tiba-tiba laki belum ada? Kriteria kamu cari imam kayak gimana sih emang? Kayaknya tanya Jis. Ya yang penting laki loh. Ya laki baik, insya Allah. Ya yang bertakwa lah, jadi bisa bimbing aku gitu kan. Cari guru ngaji ya? Serius gak? Karena kalau
menanjak dewasa tuh yang dilihat tiba-tiba sih bukan cuman kayak dari fisik atau kayak cuman kayak materinya doang, karena materinya bisa dicari gitu loh kan. Berguru sama Bu Melody. Fisik bisa berubah, tapi kalau hatinya baik, akhlaknya baik, takwanya baik, insya Allah dia. Weh, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Enggak, katanya enggak, kata dia enggak. Bohong. Papa mama selalu ngajarin kayak yang penting tuh cowok dilihat pasti akhlaknya dulu sama agamanya di gimana. Yeah. Apalagi aku perempuan satu-satunya. Sabar bu. Karena jadi kayak kalau bisa cari imam tuh yang benar-benar bagus, agamanya bisa bimbing aku. Betul, masya Allah. Bukan berarti pernah disakitin atau gimana. Ada guru bimbel mau, guru bimbel kan bimbing kamu. Bimbingnya berarti. Masa foto, kapan baru datang ya? Baru. Ya telat dong kak. Sengaja udah ibu-ibu udah. Iya. Tadi banyak ibu-ibu. Mandiin dulu, nyusuin dulu. Ada mau anak saya. Bye bye mama mama. Kakak-kakak. Mama, kakak. Bude-bude. Jangan dong sayang. Eh, abang. Bude. Yuk, dadah abang Nabila. Emang kurbannya abang, kalau dijaga dikasih serius kak. Masalahnya gue juga dipanggil abang di rumah. Ini emang mau coba kayak berarti ya, kalau yang kan gue dipanggilnya abang Bajai. Kenapa itu? Kan gue bisa jadi abang Bajai. Coba. Coba, berapa nih? Enggak, coba. Bisa ya? Ini mau nih minta tuh. Satu, dua. Teng. Kurang. Satu, dua, tiga. Teng. Ya udah, dah. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi lo nungguin. Iya, tapi tadi lagi wawancara ya. Ih, mau ikut. Oh sayang, sayang. Moana. Moana. Iya. Moana. Moana. Kayak kenal. Kayak kenal. Makanan lu. Ya udah, kayak kenal. Kayak kenal nih orang siapa. Di sini kita melihat ada seorang ibu yang sangat kelaparan dari tadi sampai sekarang enggak berhenti-berhenti ngambil makan. Betul sekali. Karena udah ambil berhenti foto. Ini kayak gini ambil berhenti nge-vlog. Makan. Ada yang harus cobain kayak. Iya, aku imut-imut aku. Makan. Iya, kita ke Papa Roger. Papa Roger, katanya dengar-dengar Papa Roger katanya mau punya anak cewek. Amin, iya dong doanya. Tuh, berarti teman-teman semuanya. Amin. Amin. Oh, minta digendong. Kata mamanya udah mau punya. Tuh, Papa Roger, coba Papa Roger. Tuh. Mau sayang. Baik kok, baik. Baik, cocok. Rencana mau berapa anaknya? Dua. Laki perempuan udah. Gitu ya. Iya, bisa laki amin. Perempuan. Pasang gitu ya. Iya, abis ini. Tapi Kak Roger kata Kak Cika pengen banget anak perempuan. Iya benar. Kirain yang kedua tuh perempuan. Gila. Tahu aja dari dalam kandungan kan waktu iya, genre. Iya. Pas tahu laki gimana perasaannya? Wah, mesti bikin lagi nih. Wah. semangat. Dengar Bu ya, pas tahu anaknya laki-laki wah harus bikin lagi. Waduh, bisa pulang duluan kan nih. Lanjut, Pak. Dadah. Halo. Terima kasih. Aduh, namanya siapa? Moana Onti. Oh sayang, pint. Oh sayang, tahu dia mana yang cakep? Sayang. Sayang. Oh sayang. Jangan jambak dong. Sayang. Udah sayang ya, kalau sama Nabila tadi kok enggak. Tahu dia mana yang cakep, mana yang lembut? Tadi sama Melody enggak mau. Tangannya di mana? Tangannya di mana ya? Iya tuh. Sekali kamu. Terima kasih. Insya Allah. Katanya belum ya. Iya sih. Insya Allah. Yeah. kayak dapat door prize ya nunggu senyumnya Moana. Sayang. Terima kasih. Makan. Digodain aku. Suka dia sama Onti. Bye bye Onti.
Bye bye. Gak mau juga, mau. Sayang, mau makan gak? Aku dan lagi asik nih makan tangan. Ya. Makan dong, aku makan. Lagi asik nih makan tangan ya. Makan tangan aja. Udah ketemu sama Jorel nih. Main dong sama Jorel dong. Udah kan kemarin di ulang tahunnya Piano. Iya, lagi. Tadi ketemu di sini. Teroteh juga tuh. Boleh tuh. Sekarang mana? Itu yang kedua. Aman. Oh, tuh udah ketemu di sini. Udah ketemu. Iya, lelah. Soalnya tadi dia fashion show gitu kan. Alu cup. Ya kali. Itu aku percaya lagi ya kali. Iya, sama-sama. Iya, pertanyaan saya cuma satu. Ada apa sama Nabila? Sama-sama email masih mau kan sama Melody? Iya, masih mau. Sama Melody mau, sebelum. Melody mau. Kenapa ya gitu? Tuh dijawab. Ya, dijawab langsung sama dia dijawab. Dor rebahan. Malah rebahan dia. Tangan ompas banget di kepalanya nih. Malah rebahan. Pegangan dia tuh lihat. Oh. Jangan berdiri nanti ibu dibully. Ini enggak ada mainan, ada yang bunga-bunga tuh. Bunga. Cece. Tuh dia senangnya mah ditaruh begini. Tuh ada bunga tuh. Ada flower. Launching bajunya. Nanti kamu beli ya bajunya buat kamu ya. Ada baby. Selamat ya. Oh sayang. Maunya sayang laki dia. Sayang. Oh sayang cewek dong, sayang cewek. Sayang mama. Sayang yang papa gimana? Sayang yang papa. Sayang yang mama. Sayang mama Cika. Sayang mama Cika. Mama Cika sayang. Sayang. Nah, jangan dirauh. Papa Roger sayang, Papa Roger sayang. Oh sayang, tas mana tos? Makanya mahal ya, Wak ya. Ya ampun, takut. Sengaja, Ella sengaja biar orang tahu gitu. Ya ampun. Jangan kejam-kejam beli di Mangga 2 ya. Jangan bilang beli Mangga 2. Bilangnya beli di Singapura bilangnya. Mari Paris belinya. Oke. Okay. Mana mau pamit. Makasih ya Mona udah datang ya. Sama-sama. Itu Ono yang depan yang ngomong, yang depan. Jangan yang Ono yang dilihat. Lihat Mama Cika, Mama Cika. Iya, pindah lagi matanya. Tembus ya. Coba lihat Mama Cika, Mama Cika. Aku mau lihat Mama. Iya. Oh, malu. Selamat sekali lagi. Sukses terus. Kamu udah makan? Udah. Udah tadi makan kambing. Nanti bulan ini datang. Apaan belum tiga? Aku mau bikin acara. Acara apa? Acara gender reveal. Apa sih kalau udah isi lagi? Enggak dong, Kai. Makanya acara apa dulu? Kok gender reveal tiba-tiba udah gender reveal aja? Enggak kayak gini juga. Oke, insyaallah. Cheers, salting. Bye-bye. Assalamualaikum. Makasih ya. Sama-sama.